Halo guys, jadi hari ini gue pengen tutorial cara membuka durian. Nah, biasanya kan kalau orang buka durian kan biasanya nih ya, dia langsung menyongkel ini aja kan, tek gitu, nyongkel gitu. Nah, kadang kita pas nyongkel ini tuh susah, garisnya nggak ketemu. Nah, caranya gimana? Ya, kita potong dulu. Nah, pas ketika kita ada potong tuh, kelihatan garisnya kan? Di sini ada garis, sini ada garis, garis kayak bintang itu garis. Nah, jadi kita pas buka tinggal set ini juga kayak gini. Terus jangan lupa tangkainya kita buang dulu. Oke. Nah, kalau sudah gini. Ini kita buka aja. Ini masih agak belum dalam nih. Gini guys, cara buka durian guys. Nah, ini kan ada yang nggak ngikut ya, jadi kita potong dulu di sini. Biar rapi gitu loh. Susah nih, agak lengket. Ya udah, gini lah. Karena ini dagingnya lengket, jadi harus melalui pakai tangan. Jadi begini cara buka durian yang simple dan gampang. Tinggal potong ujungnya, lihat ada garisnya, tinggal seset. Jadi deh. Selamat makan. Gila, creamy-nya dapet, ada pahitnya dikit dan manis sekali, bihnya kecil. Salam durian. Thank you guys, sudah nonton, bye bye.